bersama Ilham Sidik, sang penyelamat dari kekalahan. Dan kali ini kita lihat mampukah Ilham Sidik menuntaskan tugasnya dengan baik. Inilah dia, Ilham Sidik. Persipes, mari berdoa selamat menyaksikan. Ya, salah satu pemain yang sangat berpengalaman dan sudah menolong gol pada sepak bola ke Sumbar pastinya, dan juga Sumbar dan juga Riau pastinya. Ilham Sidik mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Inilah dia, salah satu pemain terbaik yang dimiliki daripada Persipes. Empatkan kendaraan bebas dari seorang Julhan. Namun kali ini menemukan sebuah tugas, sebuah kepercayaan dan amanah. Dan mampukah kali ini Rian menuntaskan tugasnya dengan baik? Pater FC, mari berdoa selamat menyaksikan. Beruntung kali ini selamatkan daripada tiang gawang. Ya, kali ini eksekutor kedua gagal dari upaya seorang Rian tadinya. Kita ketahui bahwa Rian adalah merupakan sebuah pemain yang sangat memiliki pengalaman. Namun kali ini gagal dalam hal mengambil tendangan bebas. Maksudnya tendangan penalti, dan kita lihat eksekutor kedua balik Persipes. Dan akhirnya kali ini mampu didapatkan dengan baik. Namun sayangnya dipasang dari seorang Iman Akbar. Asa dan harapan itu masih terbuka untuk kedua kesalahan. Apapun masih bisa terjadi. Teruslah berjuang. Kita lihat Arif, sang center back Panther FC. Ya, Panther FC, mari berdoa selamat menyaksikan. Salah satu pemain terbaik ini di perbanan daripada Panther FC. Kita lihat masih muda, masih belia, namun keberaniannya juga kita kasih. Aris, salah satu pemain senior dari Persipes. Mampukah Aris dan gagal dari seorang Aris? Dan kita lihat Aris merupakan salah satu pemain berpengalaman, namun kali ini harus gagal menjadi seorang eksekutor. Itulah sepak bola kawan. Ya, seindah yang kau bayangkan, tak semudah yang kau pikirkan. On Bobo. Eksekutor ketiga kali ini bersama Amin. Mampukah Amin menuntaskan tugasnya dengan baik seperti dalam doa yang selalu kita panjatkan? Inilah dia Amin. Pater FC, mari berdoa dan selamat menyaksikan. Dan Adi Anwar Lubis kali ini gagal. Dan ketika kali pertandingan sebelumnya Anwar Lubis berhasil dan kita lihat Aziz bersiap, sang penjaga gawang Iman Akbar. Pemain berdarah dua kali ini tampil luar biasa dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Dan kali ini Aziz memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Persipes. Mantan pemain PSDS Dolok Sordang dan juga mantan pemain Pagaran Dua Koto. Pemain yang sangat berpengalaman. Dan kali kita lihat pemain nomor 14 Nopi. Pemain sebagai libero yang satu ini kita lihat mampu kami tegak dengan yang baik. Pantai FC, mari berdoa dan selamat menyaksikan. Akhirnya, akhirnya Anwar Lubis kembali beraksi dan menggagalkan sebuah tendangan keras yang dilakukan dari seorang Nopri. Pemain yang cukup lincah, cukup berani dan beberapa kali berpecah pertarungan dari Padang Persipes. Namun kali ini sang penjaga gawang yang menjadi momok yang mengingatkan yang berhasil menggagalkan tendangan dari seorang Nopi. Eksekutor penentu Yodi. Para
Kota Pekanas di partai 8 besar takut di putaran. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mereka supporter yang bekerja sama dan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya turnamen.